Menetapkan keputusannya terhadap kaum yang sangat melampaui batas ini. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan keputusannya terhadap kaum yang sangat melampaui batas ini. Jangan hiraukan mereka. Jadi kalau secara khusus wahai Nabi Musa berdoa kepada Allah agar memberikan keputusan yang berat. Setelah mendapati kedurhakaan yang nyata dari kaum, maka Nabi Musa